ini JB mau nge-review and swatch produk baru dari Wardah, yaitu lip cream. Yang pasti ini hasilnya matte, dan kalau kalian penasaran, langsung aja JB kasih lihat swatch warnanya. Sebenarnya dari awal Maret kemarin, JB itu udah dapat bocoran kalau Wardah mau ngeluarin lip cream yang matte. Karena kayaknya sekarang lagi booming banget ya, lipstick matte apalagi yang lip cream. Satuannya harganya Rp59.000. Dan mereka hanya mengeluarkan 3 warna, entah kenapa sedikit banget warnanya. Mungkin bakalan launching warna yang lain kali ya, semoga aja. Dan menurut JB, warnanya ini tiga-tiganya to the point banget, karena yang suka nude, pink, dan merah, mereka udah disuguhkan satu warna. Belum ada variasi warna lainnya. Untuk hasil, memang matte. Di sini mereka tidak menjanjikan long lasting ataupun no color transfer. Tapi sepertinya setelah ini JB akan berangkat ke kampus pakai lipstick warna ini untuk sambil ngetes ya long lasting dan color transfernya dia gimana. Aku coba cium ke tangan dulu ya. Transfer sih, cuman nggak banyak. Dan kalau buat JB sendiri sih, kalau misalnya warna lipstick transfer itu nggak terlalu jadi masalah. Malah JB takut kalau ada lipstick yang sama sekali nggak transfer, yang bener-bener nempel. Kayak, itu mengandung bahan apa kok bisa sampai nggak transfer sama sekali? Itu jadi takut sih, jadi lebih takut. Oke, karena ini udah jam setengah satu, JB ada kuliah jam satu. Buru-buru banget, habis ini JB mau berangkat ke kampus. Nanti JB akan syuting juga jam berapa, dan gimana posisi bibir, posisi lipstick yang nempel di bibir ini. Jadi jangan kemana-mana, biarkan JB saja yang pergi kemana-mana, oke? Duduk yang manis, JB yang pergi. Dah. Nebeng, oh tadi sebentar ya, boleh kan? Ayo kita berangkat, sudah mau jam 1. Sekarang jam 3.45. Lipsticknya masih nempel, tadi cuman minum, tapi kayaknya nggak seberapa transfer di botol sih. Ini juga udah nggak seberapa transfer, karena udah lebih kering dari yang tadi. Dan hari ini, JB Azara lagi jalan sama Zara. Di belakang toko Zara. Ini kenalin temennya JB, namanya Zara. Dia juga suka upload-upload video juga. Iya, bikin video juga, tapi ya gitu deh. Kesetegan ya udah, kita jalan-jalan yuk. Oke. Dan abis ini mau makan, nanti lihat juga ya gimana, apakah hilang kalau dipakai makan. Hai semuanya, JB udah pulang dan sekarang jam 6 lebih 40, mau hampir jam 7 malam. Ini tadi abis jalan-jalan lihat-lihat lipstick. So as you can see, Wardah lip creamnya masih nempel di sini dengan baik, dan bagian dalam bibir ini yang lebih banyak hilang, tapi itu normal. Dari tadi sama sekali JB nggak touch up, nggak nambah-nambahin lagi lipsticknya, tapi masih kelihatan oke kan. Dan yang JB rasain, bibir nggak kering, nggak bikin kering. Produk ini recommended banget buat kalian, tapi emang sayang sih warnanya terbatas cuma 3 aja. Oke, sampai di sini dulu review and swatches Wardah lip cream. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan updatean video-video JB berikutnya. Oh iya, dan JB sepertinya dalam bulan awal bulan April ini mau nge-upload vlog pertamanya JB. Yeay! Jadi kemarin JB ada pemotretan gitu sama beberapa teman-teman, dan sempet JB rekam. Nggak tahu, penasaran aja kenapa pengen main vlog.
Oke, terima kasih udah nonton semuanya. Semoga video review and swatches ini bermanfaat buat kalian yang pengen sharing-sharing atau pengen tanya-tanya tentang produk Wardah Lip Cream yang JB pakai sekarang ini, silahkan komen di bawah. Thanks for watching, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.